Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk mengupload, menghibur kalian semua. Ingat, subscribe itu gratis. Jangan lupa dukung terus channel ini. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kiki Joji, dan di sini saya berada di Kawal, yaitu ada di Bintan. Di sini kami dari tim Era Production sedang jalan-jalan, jalan-jalan mencari kuliner, yaitu wisata kuliner, khusus di ada di Bintan dan ada di ini otak-otak paling enak. Ini lokasinya ini nggak jauh dari tempat MTQ ya, dari tempat MTQ. Dan di sini namanya itu Wak Lambung ya, Wak Lambung ya. Dan di sini ini sangat enak. Ini Nana. Satu otak-otaknya harga 1000. Harganya berapa? 1000. Satu ini 1000. Iya. Murah ya, guys. Oh, itu sangat kalau murah. Kalau kalian mau coba, silakan datang ke lokasinya di Bintan. Di Bintan. Nah, jangan lupa ikutin kita terus, karena setelah ini kita akan ke pantai. Kita, mau ngapain? Kita berenang. Mau berenang? Iya. Emang mau bisa ceburin? Berenang? Oh bisa. Ceburin udah, badak. Udah kayak ikan paus. Kita mau ceburin badak, ya kak kameramen. Badak ada juga. Baby Ino aja. Oh Baby Ino. Oke. Okay. Nah. Itulah, ikutin oke ke perjalanan kami nanti, dan saya mau makan dulu deh. Terus saya nggak sabar mau nyatapin otak-otaknya, itu sangat lezat. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa follow Instagram Era Production di bawah ini, dan Nana Lion dan Kiki Choji di bawah ini. Oke, ayo ikuti kami lagi makan. Cuy-cuy. Mak bang, udah dari tadi kami sendiri aja. Kok udah berapa nih? Oke, hitung 10.000. Enak. Aku ingin sesuatu yang berbeda. Oke dulu. Otak-otaknya enak banget. Aku lagi di campur dengan minumannya air asam. Tengok, ini Nana Lion udah makan sebanyak ini. Tong sampah dia. Iya, tong sampah ya kameramen ya? Iya. Wow. Parah. Ini rasanya nikmat. Tengok, Nananya nggak ada. Tahan, pergi makan. Ambil makanan lagi. Fred, pesen apa Fred? Pesan nasi. Rasa pepes tongkol di first time. Jangan lupa ikutin terus channel kami. Bang, pesan baru sama bapaknya. Enak banget. Pokoknya yang ada di luar, yang ada di rumah, datang ke sini, otak-otak Wak Lambung. Nah, itu harganya terjangkau. Di sini ada makanan juga, pesan nasi, harganya sangat terjangkau sih buat liburan. Ya, apalagi mau weekend seperti ini. Kita weekend, tapi jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Kita masih pandemi COVID-19. Ya, mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu biar kita normal seperti biasa. Amin. Amin.
Dan ini Kiki Choji masih makan terus. Kenapa? Lapar. Doyan juga. Doyan juga otak-otaknya. Pedas, padahal nggak boleh makan pedas. Kita hajar aja demi wisata kita yang ada di Kepulauan Riau. Kameramen now. Tahan dulu ya kameramen. Sabar ya. Sesi kameramen detik-detik terakhir. Jadi ini vlog pertama Era. Vlog pertama Era. Yang kuliner ya. Pertama. Yang kuliner pertama ya. Pertama. Terus. Jangan lupa kalian harus cobain lagi makanan-makanan yang ada di sini. Enak banget, harganya terjangkau juga. Ada banyak lagi di samping, ada buah-buahan juga, ada dan macam-macam deh. Ya kan, Nana? Iya. Ya, itulah. Nih, ya, memang isi otak-otak rata-rata segini. Itu segini nih, tengok. Ini, tapi rasanya wow, wow banget. Ya, guys. Udah. Lalu masuk. Masih pesanan Nana Lion datang. Ya, Nana makan nasi saking kurangnya. Ya. Lapar ya? Iya, lapar. Nunggu sponsorship yang lain. Berarti nunggu sponsor ya? Sponsor dari kamera dong. Oh, kamera lagi, kameramen lagi cair. Oh iya iya. Oh, iya, iya. Oke. Okay. Ikuti nanti perjalanan Kiki Choji dan Nana Lion, dan nanti kita akan jalan-jalan. Kami mau makan dulu sampai ketemu di perjalanan berikutnya. Dadah. Oke, teman-teman, itulah keseruan Kiki Choji dan Nana Lion bersama tim Era. Kita bermain di Pantai Anemon 3. Anemon 3, dan di sini yang ingin liburan, yang ingin piknik, silakan datang ke Pantai Anemon. Ya, yang ada di Trikora ya. Tak jauh dari Madu 3. Tak jauh dari Madu 3. Nah, itulah kegiatan kita hari ini, jalan-jalan holiday. Habis itu kita udah makan otak-otak, udah jalan-jalan ke pantai. Itu aja keseruan
itu Hera. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.